Jaga dulu ininya koyak. Tata, punya koyak butuh be. Ya. Nah, lupa. Nah, itu besar. Lanjut foto dulu. Oke. Sekali ya? Kayak dua kali dari lurus sekali ya. Dari lurus sana. Oke. Oke, bro ya, ini ada himbauan dari wilayah Mestong ya. Ini entah disuruh baca apa, ini saya belum bisa baca. Tuh Pak Polnya, Pak Babin Kamtipasnya ya. Ya itulah tadi himbauan dari Pak Kepolisian ya. Tentunya dari pemerintah juga. Untuk sekarang diperingatkan untuk tidak selalu berkumpul ya. Ramai-ramai yang tidak berkepentingan memang dianjurkan untuk sementara ini ya. Jadi setiap kali mobil datang ataupun sopir yang datang, taruh mobil langsung tinggal. Itu himbauan dari kepolisian di tempat kita ya. Ini himbauan dari pemerintah. Walaupun mobil cukup banyak, ini sopirnya, ini harus cepat pulang ke camp. Jadi mobilnya biar kita selesaikan di bengkel, tidak harus ditunggu seperti biasanya ya. Tuh, mobil banyak, tapi sopirnya nggak ada ini. Ya, lumayan banyak ini pasiennya. Ini yang lagi bongkar pom. Dan ini saya lagi mengganti ini ya, timer bos pom Canter ya. Ini karena kalibrasinya bagus, jadi saya kalibrasi. Apa maksud saya, tidak saya kalibrasi, tinggal langsung saya ganti ini. Karena ini di dalamnya ada yang pecah ya. Cuman dengan orang-orang biasa, yaitu personil ini adik kedua, yang ini kakak pertama ya guys ya. Tuh, baru makan dia murung. Ya itulah tadi pesan dari Bapak Kepolisian, tentunya yang dari pemerintah, untuk menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak bermanfaat ya. Tetap jaga jarak bro, agar kita bisa menghindari wabah virus ya, yang sedang marak saat ini, wabah corona. Oke ya, ini sopir ada kendala mobil, taruh mobil langsung pulang, jadi menghindari dari kerumunan. Itu tip dari Pak Polisi tadi ya. Langsung pulang Mir ya. Oke, melarikan diri.